Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa kabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okey, InsyaAllah. So, harinya telah tiba. Hari untuk aku mengetes ataupun mengambil test dengan JPJ dekat Akademi PS Army ni, dekat Kuala Kubu Baru ni. Hari ni dijadualkan aku akan buat test lah untuk mengesahkan sama ada saya layak atau tidak untuk memegang lesen B full. Dan aku pun dah sampai keluar rumah pukul 6.30 tadi, kan. Gila, kabus tak hilang lagi spek aku. So, jom kita pergi daftar dulu, bagi apa-apa dokumen yang betul. Lepas tu, tengok lah. Tapi yang pastinya, Allah, lupa tertinggal helmet lah. Tapi yang pastinya, masa tengah testing tu, masa tengah test dengan JPJ tu, tak boleh record on board. Kena pakai helmet open face. Lepas tu, tak boleh pakai visor. Kalau boleh pakai visor pun, visor clear. 2,000 years later. Inilah sebabnya kenapa aku tak boleh bawa motor nak atas sini ni. Kalau kata untuk test helmet, kena tak ada visor. Ataupun kalau pakai visor, visor cerah. Masalahnya, aku tak ada sebiji pun helmet yang bervisor cerah. Kalau pakai helmet tak ada visor, nak men-travel sejauh 88 km, memang kejung biji mata, Mat. So, terpaksa lah bawa kereta. Okay, jom lah. Kita pergi daftar. Jom eh, helmet apa? Ini motor-motor full dah disiap sedia kan untuk test. Kejap lagi, ada 4 biji semua. Kita pergi daftar dulu, jom. Ada 2 hours later. Nombor dah dapat 138. Harap menjadi nombor ketua. Lepas ni dia cakap blok C. Aku harap aku bukan orang pertama lah yang akan membuat persembahan. Tiba buat persembahan. Ui. Oh, wait. Sarapan pagi. Alright, so kena tunggu dalam kelas tu. Ada ramai juga yang kena tunggu ni. Untuk B-Full, ada 139 nama. Dan aku nombor yang ke 134. Maknanya, antara orang yang terakhir lah. Biasanya orang yang last-last ni, dia luck lebih sikit. Sebab JPJ dia macam nak balik awal dah lepas tu. So, harap-harap ni macam tu lah. Ramai gila. Kita dah confirm tadi, instructor dah cakap tadi tak boleh record time tengah test. Time orang lain tengah test pun tak boleh record. So, kita tengok je lah macam mana. Okay, okay guys. So, test session dekat track dah start. Aku record curi-curi. Aku punya turn antara yang terakhir. So, doakan aku percaya. Alright, so korang boleh tengok suasana untuk ujian ni. Rakaman ini dilakukan secara curi-curi ya guys. Dah ada beberapa orang yang dah pun lepas azab mereka. Dan orang dah pun pergi submit orang kelulusan tadi. Dan aku punya turn dah tak lama dah ni. Nombor 14. Oh, jauh lagi. Relax. Dan satu yang menjadi tanda tanya adalah, nampak tak motor roda 3 ni? Motor roda 3 ni macam mana dia naik TT? Macam mana dia dah lepas daripada cone tu guys? Saya pun kurang pastilah. Okay, kita tengok Amoy. Ada dua orang Amoy yang ambil B-Full guys. Mantap baru, mantap. Okay, kita sambung je. Kalau ada berjaya lagi lah rekod curi-curi ni. 6.5 hours later. Alhamdulillah, saya dah keluar. Lulus guys. Lulus. Okay, so azab pertama dah habis, azab kedua dah habis. So sekarang ni aku nak kena submit benda alah penyata kelulusan aku ni. Dan dengan ini, aku officially sudah mempunyai B-Full. Sombong amat. Tak payah tampal-tampal L dah. So, jom kita pergi masuk ofis, tengok apa yang diorang nak minta kejap lagi. Let's go. Dah selesai. So, tutup muka. So, lepas dia bagi slip kelulusan cemerlang gemilang terbilang ni pada ofis tadi. So, diorang pun submit dengan borang ni lah. Borang ni kena bawa pergi JPJ. Tuh buat lesen, tapi dia cakap tadi hari ni hari Rabu. Berapa bulan hari ni? 9 hari bulan. Dia cakap paling awal boleh pergi pun hari Isnin. So hari Isnin lah. Lepas hari Isnin baru pergi, boleh pergi buat. So macam tu je. Aku rasa prosedur, aku minta maaf banyak-banyak sebab tak dapat nak record video on board especially. And sebab memang JPJ memang dia tak bagi kalau kata kena tangkap dengan dia silap-silap yang ambil test semua kena fail je. So aku tak nak lah jadi macam tu sebabkan aku habis rosak susu sebelanga. Pak, baik lah saya, baik kan. Tak pentingkan diri sendiri. Tapi berhasil jugalah kan, record curi-curi. Record curi-curi. Kalau dia tak tahu tak apa. Dia kalau ikutkan cikgu-cikgu ataupun instructor yang ada dekat PS Army ni, dia orang okey je. Dia orang sporting-sporting je. Cuma sebab yalah kan, bila urusan tu melibatkan JPJ, bila JPJ nak macam ni, dia kena ikut lah kan. Sebab dia orang punya operasi ni memang banyak berurusan dengan JPJ. Kalau buat taik dengan JPJ,
I tak kenanya kan kau menyusahkan hidup diorang sendiri. Okay, so selesailah perjalanan journey mengambil lesen B-Full. Bukan sebab aku tak ada lesen. Dia jangan salah faham eh. Selama ni aku bukan bawa motor tanpa lesen tau. Aku ada lesen tapi lesen B2 lah. Mana-mana yang kalau korang nampak aku buat video bawa superbike, bawa motor-motor yang bersesaran 250cc ke atas tu, semuanya sebab aku pergi ambil L. Bila kau ambil L, kau nak bawa motor besar mana pun boleh je. Cuma itulah L, tak boleh bawa orang. Lepas tu yang lecehnya, dia akan kerap gila lah proses renew-merenew tu. Sebab tu aku macam ambil je lah apa-apa hal senang kan. Nak test ride ke, nak beli motor yang besar sikit ke apa ke kan. So kalau kata ada antara korang yang berminat nak dapatkan package ambil lesen B-Full murah, korang pergi klik. Nanti aku letakkan link video yang first aku datang sini untuk daftar dan dengar taklimat pasal ambil lesen B-Full ni. Murmurnya RM500.50 masa aku ambil tu lah. Sekarang tak tahu. Tapi dengan syarat untuk dapat harga yang sebegitu, korang kena ada B2. Itu sahaja. Kalau kata ada antara korang yang nak tahu perjalanan dia punya kelas, pendaftaran dan sebagainya, pun aku akan sertakan link untuk video-video tu dekat pin komen dekat bawah. Nak lagi senang, korang just klik je playlist punya button dekat dalam channel aku ni. Dekat situ ada satu playlist nama dia Lesen B-Full. Nanti aku buatkan satu playlist tu, korang tengok kat situ. Senang. Tak payahlah korang nak scroll-scroll jauh-jauh kan. Okay. So, okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.